Yang pertama, pastikan kedua ibu jari di garis antara kuadran B dan C. Jari kelingking, manis, dan jari tengah disimpan di dasar payudara dan jari telunjuk dijadikan sebagai pemandu. Lalu, payudara diangkat sampai terasa ada rongga dada dan payudara. Lalu, ibu jari menekan ke arah depan atau ke kuadran A, lakukan hal ini pada setiap kuadran. Setelah itu, setelah langkah 1 dan kedua berhasil, bagian tengah payudara akan terlihat mengembang. Setelah itu, lakukan lagi pijatan untuk ekskresi, letakkan ibu jari dan telunjuk seperti gambar, lalu mulai tarik keduanya sampai ujung puting. Hal ini dilakukan sampai bagian tengah payudara terasa kosong dan dilakukan bergantian pada payudara kiri dan kanan dari teknik pertama dan kedua. Biasanya pijatan Oketani ini dilakukan selama 10 sampai 20 menit.